Okey, kita sambung dengan latihan indeksi 9.2. Sekeping kad berbentuk segi empat selari. Jadi awak lukislah kad tu berbentuk segi empat selari. Okey, lakar je. Okey. Okey, di panjang dua penjuru adalah masing-masing 6 dan 9. Perpenjuru bukan tu. Perpenjuru. So perpenjuru dia 1, 6. Satu lagi 9. Okey. Jadi sudut tirus antara perpenjuru adalah 62. Jadi kat sini 3, kat sini 4.5. Nampak tak? Okey. Kemudian hitung panjang sisi kedua-dua kad itu. Jadi dia nak sisinya ini. Okey. Kat sini awak tengok, dia ada bentuk segitiga kan? Ini 62 darjah, sini 3, sini 4.5. Jadi sini kita boleh cari X. Okey, jadi nak cari X, kuasa 2 sama dengan bertentangan dia ada sudut kan? Jadi dia kat luar. 3 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5 darab cos 62 darjah. So kita akan dapat X sama dengan 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5. Awak kena tekan kalkulator juga eh. Darab cos 62 darjah. So kita akan dapat 16.57. Square root kan dia, kita akan dapat berapa? 4.071 cm. So dah dapat dah satu sudut. Sini sudut X dan sini sudut Y. Jadi sudut Y pula, Y kuasa 2 sama dengan, okey, sini 62 darjah. Jadi ini adalah berapa? 180 tolak 62 darjah. Kita akan dapat berapa eh? 118. Okey, jadi Y kuasa 2 sama dengan, sisi dia sama, 3 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5 cos 118 darjah. Jadi Y sama dengan 6.475 cm. Okey. Jadi awak kira dapat tak? Okey. So dah dapat dah panjang sisi pertama dan panjang sisi kedua. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Darjah di sebelah menunjukkan kedudukan 3 buah bandar JKL. Diberi bearing dari K. Bearing K dari J adalah 20 darjah. Okey. Bearing K dari J adalah 20 darjah dan bearing L dari J adalah 55. Jadi kat sini awak nampak eh, kat sini K ke J 20. Okey. Lagi satu, L ke J 55. Jadi sudut KJL adalah 55 tolak 20 dapat 35 darjah. Nampak? So tengah-tengah ni 35 darjah. Cari jarak antara bandar K dan L. Jadi dah tahulah tu. KL kuasa 2 sama dengan apa sisi sebelah dia? 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2 darab 15 darab 20 darab lagi. Ya, cos 35 darjah. Jadi KL sama dengan, awak kira, ambil kalkulator masing-masing. 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2 darab 15 darab 20 dapat darab cos 35 eh.
So kita dapat 133 punca kuasa, kita akan dapat 11.55 kilometer. Nampak? Okey. So selesai nombor 2. Jarak dia 11.55. Okey, kita pergi nombor 6. Kapal Bunga Raya meninggalkan sebuah pelabuhan dan berlayar ke arah timur sejauh 28 kilometer. Timur mana? Utara, selatan, timur, timur ke timur. Sejauh 28 kilometer. Ni pelabuhan. Kapal Bunga Orkid meninggalkan pelabuhan yang sama dan berlayar sejauh 49 kilometer. Jarak akhir di antara kedua-dua kapal itu ialah 36. Maksudnya Bunga Raya Orkid. Jarak dua-dua ni adalah 36. Jarak dia dengan pelabuhan adalah 28 kilometer. Nampak tak? Okey. Kemudian jarak P dengan Q adalah 49 kilometer. Cari sudut antara dia. Berapa? So nak cari sudut apa bertentangan dengan dia? 36 kan? Jadi cos P pelabuhan sama dengan cos P sama dengan apa sisi sebelah dia? 28 kuasa 2 tambah 49 kuasa 2 tolak 36 kuasa 2 per 2 salin balik 28 darab 49. Okey, kita akan dapat 28 kuasa 2 tambah 49 kuasa 2 tolak 36 kuasa 2 bahagi 2 darab 28 darab 49. Okey, so kita shift cos answer. Kita akan dapat 46.4955 darjah. Jadi 46.50 darjah. Nampak tak? Okey, so selesai nombor 3. Sudut dia adalah 46.50 darjah. Okey, kita pergi nombor 4. Darjah di sebelah menunjukkan sebuah kolam berbentuk segitiga MNP. Diberi cos theta sama dengan 4/5. So, ingat balik. So, ka, to, wa. So, cos adalah adjacent per hypotenuse. Jadi, cos theta sama dengan adjacent per hypotenuse 4/5. Jadi, theta kat sini, adjacent sebelah dia 4. Hypotenuse dia 5. So sini adalah 3. Nampak tak? 3, 4, 5. MP adalah 8. PQ adalah 7. Dan QN adalah 4. Encik Raja memasang batu di sekeliling kolam itu. Hitung panjang batu sekeliling kolam yang dipasang oleh Encik Raja. Jadinya, apa benda yang tak tahu ni? Nilai di sini. PN. PN berapa kita tak tahu kan? Jadi nak cari PN kena tahu apa? Sudut DQ. Betul tak? Okey. Nak cari sudut DQ kena tahu sudut apa? Ni 90 dah tahu. So kena tahu sudut ini. Nampak? So nak tahu sudut ni bertentangan dengan apa tu? 8. Jadi kita ambil tu cos PQN sama dengan 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 per 2 darab 3 darab 7. So kita dapat, awak tekan kalkulator 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 bahagi 2 darab 3 darab 7. Kita akan dapat sudut dia. Sudut PQN adalah 98.21 darjah. So, sudut PQN adalah yang kita cari ni sudut PQM tau. M. So, sudut PQN ni PQM. So sini PQN.
adalah 360 darjah tolak 98.21 darjah tolak 90 darjah. So kita akan dapat apa? 171.79 darjah. Betul tak? Awak check sat. Okey, so dah dapat sudut itu. Jadi bertentangan dengan dia. Nampak tak? PN kuasa 2 sama dengan sisi sebelah. 4 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 7 kos 171.79 darjah. So kat sini kita akan dapat so dapat 120. Jadi PN kita square root kan dia, kita akan dapat 10.97 kilometer ke meter ni? Meter. Okay, 10.97 meter. Jadi panjang batu cikgu tak mahu awak sambung kat bawah lah. Panjang batu sama dengan apa tambah apa? 8 tambah Tengok. Ha, ni 5 kan? Okey, 8 tambah 5 tambah 10.97. So kita akan dapat 23.97 meter. Okey, so selesai sudah latihan intensif 9.2. Okey, nanti kita akan sambung dengan subtopik seterusnya. Okey, jumpa lagi.